itu ukuran, jenis lensa, itu yang akan menentukan harga. Jadi Rioptek itu sama jamin atau baca bang? Bisa dua-duanya, terkasih dua-duanya. Kalau hasil periksanya minus, minus, plus, plus, atau kombinasi, ada minus ada plus gitu. Kalau bapak yang sudah sepuh, seperti bapak ini sudah sepuh nih, nah biasanya kombinasi. Saya ini yang umur 29-20. Kalau anak-anak muda itu rata-rata semua ini keluarnya di jauh ya. Jadi jarak jauh, kalau bapaknya mah normal. Kayak anak sekolah, anak SD, SMP, SMA, pelajar, mahasiswa. Itu kalau batas dekat dia nggak masalah, tapi kalau lihat jauh, nah itu dia jauh. Nah kalau semulanya dia ada ukuran jauh, terus begitu masuk usia 40 dari ukurannya double, ya jauh ya dekat. Bukannya perempuan jauh dekat gimana maksudnya? Progresif. Ya betul, progresif itu salah satu jenis lensa double fokus. Double fokus itu bisa tiga jenis, bisa progresif yang paling modern yang nggak ada batasannya, ada di lengkungan ini namanya TikTok. Kalau bapak pernah periksa mata? Pernah, cuman udah lama, Pak. Ini mau periksa. Bagusnya periksa mata itu setahun sekali periksa, atau seandainya kata mata itu sudah tidak nyaman, gak buru-buru periksa. Jadi gini nih, Optik Sejahtera ingin berbagi kepada anak-anak yatim yang punya ukuran minus, karena kacamata itu termasuk barang yang mahal dan bangunan. Kita akan bantu anak-anak yatim, khusus anak yatim warga Depok ya. Nah, kita berikan kacamata minus gratis tis, dan bisa periksa di Optik saya atau bawa resep dokter. Jadi boleh periksa di Optik, boleh di dokter, dan di sini pun kita sediakan bermacam puluhan jenis frame yang bisa dipilih. Jadi meskipun gratis, anak yatim itu boleh milih frame seperti layaknya pembeli. Nah, ini juga salah satu tujuan kami. Ini kan sekarang musim pandemi, anak-anak itu belajarnya pakai HP terus. Dan mudah-mudahan ini program berbagi kacamata gratis itu membantu anak-anak yang lagi musim belajar jarak jauh ya, agar minusnya tidak bertambah. Dan minus itu sebetulnya yang terkendala sebenarnya kalau dia di kelas duduk di tengah atau di belakang, dia kesulitan lihat whiteboard. Nah, ini kacamata minus ini diharapkan bisa membantu anak-anak. Oke, program kacamata gratis ini udah berjalan berapa lama, Pak? Ini udah jalan tahun kedua. Jumlah anak-anak yatim yang kita beri gratis lebih kurang 200 anak. Oke, harapannya apa ke depan mungkin sudah, Pak? Ya, harapan minta doanya aja, mudah-mudahan Optik Sejahtera bisa terus berkembang, bisa terus berbagi, dan harapan saya bukan hanya ke anak yatim nantinya ya, ke pelajar tu'afa juga, tapi ini baru sebatas program ya. Nanti mudah-mudahan kalau memang Optik kami bisa berkembang, tidak untuk kemungkinan saya pun akan berbagi kepada anak-anak pelajar umum yang tu'afa ya. Kalau sekarang kan yang yatim, nanti tidak kemungkinan nanti yang tu'afa pun bisa kita berikan secara gratis, tapi dengan kriteria tertentu tentunya.